Hai guys, dengan saya Ade. Di sini mungkin ada ya buat kalian yang pengen pasang jaringan WiFi, tapi ternyata daerah kalian nggak kejangkau sama jaringan WiFi fiber optik, atau kalaupun udah kejangkau, kalian malas pasang karena biayanya mahal dan nggak terlalu butuh internet unlimited. Nah, di sini aku mau kasih solusi nih. Di sini ada Orbit Star N1 internet rumah. Jadi modem ini tuh bundling perusahaan HKM dengan perusahaan Telkomsel ya, di mana modem ini udah termasuk paket data dengan total 150 GB dengan kuota 25 GB per 30 hari selama 6 bulan. Nah, kita unboxing dulu guys. Nah, untuk di dalamnya di sini kita disambut dengan welcome guide yang dikasih tahu nih untuk cara pasang modem ini. Terus ada modem WiFi-nya. Ada kartu SIM Telkomsel Orbit. Terus ada dua antena. Ada adapter power. Ada kabelan. Ada kartu garansi ya. Garansinya sendiri ini 2 tahun. Dan di sini ada untuk alamat service centernya. Kalau untuk desainnya sendiri ini warna hitam dop, yang desainnya sih cukup minimalis. Di bagian depan ada beberapa lampu indikator untuk power dan juga sinyalnya. Kalau untuk bagian belakang ada 2 port LAN, ada tombol power, lubang reset, sama port untuk powernya ya. Dan kalau di bagian atas ini ada tombol WPS. Nah, kalau untuk di bagian bawah ini ada untuk model ya, modemnya ini sama ada SSID dan juga password. Ini untuk koneksi pertama kali ke modem ini. Yang di sini ada bagian yang bisa dibuka ya untuk tempat SIM cardnya. Nah, di sini kita bahas sedikit mengenai modem ini. Jadi dia menggunakan chipset ASR1803. Ini adalah chipset 4G yang sudah disertifikasi secara global oleh operator besar di Asia, Afrika, dan Eropa sejak tahun 2021 dan sudah dikapalkan sebanyak lebih dari 20 juta unit untuk kebutuhan berbagai solusi IoT. Dengan teknologi LTE kategori 4, ini menunjang kecepatan download hingga 150 Mbps dan upload sampai 50 Mbps dengan jaringan wireless 2,4 GHz. Kalau untuk jumlah device yang terkoneksi ini bisa hingga 32 device. Kalau untuk cara pemasangannya praktis banget, tanpa harus pakai teknisi ya, tinggal pasang antena, terus colokin aja ke listrik dan langsung bisa dinyalakan. Nah, nanti tinggal aktivasi dan siap digunakan ya. Kalau untuk cara registrasinya, download aja MyOrbit. Nah, terus di sini klik untuk aktivasi modem. Scan QR code yang ada di kartu SIM ya, atau mau input secara manual juga bisa. Nanti di sini akan ada info nomornya, nama WiFi, IMEI untuk model Orbit Star N1 ini. Nah, selanjutnya tinggal daftar akun aja, bisa lewat nomor HP atau email. Dan kalau udah nih guys, tinggal registrasi aja dengan KTP dan KK. Dan setelah registrasi, kita bisa matikan dan menyalakan ulang atau di restart dulu modemnya guys. Nah, dengan aplikasi Orbit ini, kita juga bisa dengan mudah untuk mengecek kuota, untuk membeli kuota, dan pastinya di sini kita juga bisa untuk mengganti nama WiFi-nya. Oke, langsung aja kita tes ya. Jadi untuk performa dan kualitas sinyal modem Orbit Star N1, ini pertama aku tes di studio guys. Ini di lantai bawah dapat speed download 9,5 Mbps dan uploadnya 12 Mbps. Di sini aku cobain untuk nonton YouTube, resolusi full HD 60 fps, ini nyaman, lancar, nggak ada buffering. Nah, di sini aku juga cobain pakai Black Shark ya untuk ngetes main PUBG dan ternyata enak guys. Jadi untuk pingnya tuh rendah, hijau terus, selalu di bawah 50 milisecond. Nah, terus ini aku coba pindah modemnya di lantai 2 ya. Dan kalau di sini ada peningkatan, jadi speed downloadnya sekarang 12 Mbps dan upload di 16 Mbps.
Nah kalau untuk jaraknya di sini kan ada dua nih antenanya, jadi jangkauannya bisa jauh dan bisa maksimal. Terus aku coba tes ya, ini aku keluar rumah, itu rumahnya yang warna hijau. Aku coba tes dengan jarak ini sekitar 30-an meter dengan sinyal wifi antara 1-2 bar aja. Dan menariknya guys, untuk speed downloadnya di sini bisa dapat 8,9 Mbps dan upload 8,8 Mbps. Dan yang saya suka ini juga fleksibel ya, jadi nggak perlu putus langganan dan sambung lagi kalau misal pindah tempat. Nah jadi kesimpulannya dengan harga yang murah guys, 639.000, kita dapat kuota 150GB selama 6 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung ini modemnya gratis nih guys ya. Nah ini cocoknya untuk kebutuhan rumahan yang nggak terlalu butuh internet unlimited. Untuk sosial media, untuk sektor hiburan, atau untuk komunikasi. Apalagi dia juga bisa terkoneksi dengan 32 device sekaligus ya. Jadi semua orang yang di rumah bisa make. Kalaupun kuotanya kurang, ini masih bisa dibeli dengan gampang dengan harga yang spesial juga. Nah gimana guys? Coba kasih pendapat kalian mengenai produk yang satu ini. Link belinya ada di deskripsi video. Sekian dari saya, thank you udah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.